Assalamualaikum. Di akhir pekan yang cerah ini, saya ingin bergoesria ke kota untuk melihat bagaimana suasana pasar barang bekas yang biasa kita sebut dengan vlogmark. Nah, ikuti terus vlognya panel kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya guys. Terima kasih. Sekedar info nih guys, di kota Göttingen, provinsi Niedersachsen, Jerman ini, sepeda merupakan alat transportasi utama setelah mobil, bus kota, dan juga kereta. Makanya tidak heran ada jalan khusus untuk sepeda baik di dalam kota maupun antar kota. Nah, kalaupun pengendara sepeda harus berbagi jalan dengan pengendara mobil ataupun bus kota, pengendara lain harus mengutamakan pengendara sepeda kalau pengendara sepedanya menggunakan jalannya dengan tertib. Nah, jalan-jalan kali ini ke pasar barang bekas saya ditemani oleh Bro Cahyo dan juga istri Bapak Ella dan juga anaknya yang ada di Enhanger atau gerobak kecil untuk anak itu namanya Salma. Ikuti terus keseruan melihat suasana pasar barang bekas yang ada di Jerman yang biasa kita sebut dengan vlogmark. Ini sing iki toh kanan toh. Radfahrer bitte absteigen, ini disuruh turun. Gak nemu barang dicari. Ini kebanyakan barang-barang wanita. Saya sebenarnya nyari hari. Ini ada Tupperware juga di sini. Also ich würde noch 15 € dafür nehmen.
Oh, ini dari belakang salah. Hello, Nirina. Ah, stop. Jadi style 9 euro 1 euro 1 ada yang bagus ini barang-barangnya. Pak muter lagi sekali. Lihat. Halo, I'm Oiro. I thank you.
Ini barang-barang antik nih. Fungsi orang tenang dah. Iki pasar barang bekas ning kota iki dudu ning pinggiran kota. Biasane nek pasar barang bekas ning inen staff iki agak luwih larang sithik ugane. Biasane misal sing regane sak euro ning kene dadi 2 euro ngono lah. Tapi yo asal pinter-pinter. Pinter-pinter le. Le nawar jane. Ich muss aufpassen, da ist ein Geist drin. Ja, genau. Vorsicht, Philipp. Xbox barang nih, ono. Apa titel, mon? Oke, mungkin sudah semua dilewatin. Potong kaos-kaos ki. Lurus tengah biasanya ki. Sak euro. Ono kaca es sithik lah. Kamu. Ini kelambi-kelambi, jadi kebulan pet, kebulan kebulanan. Apa kamu? Wis kabeh iki.
Suasana pasar barang bekas di Jerman, walaupun saya nyetingnya tidak detail. Semoga ini bisa memberi gambaran bagaimana suasana pasar barang bekas di Jerman. Ketemu lagi di vlog-vlog saya berikutnya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.